Kompas pagi kembali bersama saya Francisco Donasiano. Jelang perhelatan puncak konferensi tingkat tinggi G20 pada 15 sampai 16 November 2022 mendatang, saat ini kesiapan telah mencapai 99%. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Seluruh persiapan 99% telah rampung. Luhut menambahkan pengecekan juga sudah dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Saya kira berjalan baik, Bapak Presiden kemarin sudah melihat sendiri semua persiapan-persiapan. Saya kira sudah 99% untuk agreement dengan Tesla. Kita tunggu nanti apa yang terjadi, anything could happen. Saya tidak mau membuka apa yang tidak boleh dibuka. Tapi akan hadir di G20, Pak. Kita lihat kalau sudah hadir itu.